Dah, apulai kau suami. Kalau tidak kau suami, dah tolak laki. Lihat kau apa laki? Ah, mati. Baru ya Allah, baik duit kau lah ya Allah. Lah dah ulu mati lagi. Ampunai lah meninggal ya Allah. Suami dah ada lah ya Allah. Jangan capek lah ya Allah. Tambah lah ampunai cik lah ya Allah. Meminta itu pak. Tapi kalau badan sangat tubuh sehat, rezeki banyak, pangkat naik, awak diharap gue ulang, nyolupo ke Tuhan. Siapa yang itu tahu? Piraun. Orang kayu lupakan Tuhan, syurga topo karu. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif Zongko Bandarusati. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan amma ba'din. Sama kita hormati Bapak Salman sebagai anggota DPRD Kabupaten Agam fraksi Partai PAN. Alhamdulillah tidak asing lagi bagi kita orang sudah hadir. Selanjutnya kami hormati para Ustaz Haji Abu dari Ate, apa itu namanya? Kampung Ate, era dia bos Ate Kri bawah, nyote bawah sebelum. Tapi rasanya kemarin tadi kau mendaki juga, di Ate juga mungkin ada. Selanjutnya kami hormati para pembuka masyarakat, Inya Wali, Inya Jorong, Kapal Muda, Ketua Pemuda, Bundo Kandung, Mande-Mande, Ibu Dulusana, umumnya seluruh masyarakat kampung bawah, ranah bawah, iya, ranah pinang, kampung ranah, Sungai Lembu. Pertama dan terus sekali bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dia teh sangat siapa mengincar? Bapak habis. Kapan lagi ketahuan? Bapak Ibu, atas. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Taala. Dia teh segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berselawat kepada arwah junjungan alam yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah hadir di masjid malam hari ini, janjilah kita hari, padamlah kita kuo. Malam kini kita mengadakan tabligh akbar sekaligus menyongsong kehadiran bulan kelahiran Rasulullah, yaitunya bulan Rabiul Awal atau dikenal bulan Nabi Awal Kudu, bulan Maulud, bulan yang mana dilahirkan baginda Rasul.
Bapak Ibu kaum muslimin, para pemuka-pemuka yang kami hormati, ketahuilah bahwa Rasulullah itu, Bapak Ibu, tidak pernah menginjakkan kakinya di Minangkabau ini, tidak pernah singgah ke bumi Nusantara ini. Tetapi dengan izin kodrat dan iradat Allah, walaupun Muhammad itu belum pernah singgah di Indonesia, tapi umat muslim terbanyak di seluruh dunia adalah di Indonesia. Dibanding dengan Malaysia, Brunei, Mesir, segala negara yang ada di dunia, muslim terbanyak adanya di Indonesia. Dan provinsi yang 100% muslim lah provinsi Sumatera Barat dan provinsi Aceh. Nang rotir sarap. Dua itu provinsi di Indonesia nan Islam. Ndak ada campue. Kok ada orang Islam di Minangkabau? Itu bukan orang Minang. Orang Minang itu ada nyoba sandi sarak, sarak nyoba sandi kitab. Berarti kalaulah Minang pasti muslim, kalaulah Aceh pasti muslim. Jadi kalau ada di Minangkabau orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Protestan, itu bukan orang Minang ini, Bu. Orang mana? Orang Jawa mungkin, orang Batak mungkin. Minang kita di ranah Minang, khususnya di Sumilandi, tidak ada orang di kampung ranah koci Allah anak Kristen dong. Contoh jual tangan, ada orang kapi sih kok. Mana yang jual kapi aja sebebal. Woi, segala ugang, segala ugangnya banyak orang, dan ugang yang jek. Ada ugang Kristen sih kok. Kan banyak ugang itu. Yang jek tadinya. Nah, kini Bapak Ibu yang menghormati, apa yang harus dikaji? Kalau Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah, patuhilah Allah dan patuhilah Rasulullah dan patuhilah pemimpin-pemimpin agamamu. Bapak Ibu kaum muslimin, mencucur titah Allah, mencucur titah Nabi, mencucur titah guru, menjauhi tagah Allah, menjauhi tagah Nabi, menjauhi tagah guru, itulah yang dikatakan dengan Islam. Awak orang Islam atan doe mengarajokan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa kalau di sana ambo ibu-ibu yang banyak ada di kini, lewat kerajaan perintah Allah. Bah, kok badu omen menjawab, lewat kerajaan perintah Tuhan. Awak lo diari epulo lagi. Kenapa? Kalau Islam Bapak Ibu meyakini bahwa dunia ini darul amal, wa akhirat itu darul jaza. Di dunia kita bekerja, di dunia kita beramal, di akhirat nanti kita menerima segala amal kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekadang biji bayam harus sebesar atom biji bayam, amal baik atau amal burukmu nanti akan dicari baliknya di akhirat. Kok ketek kesalahanmu atau kecil, nak tahu bawah apa salah awak, awak yakin bahwa nanti akan diterima balasan di akhirat. Bahagia kira di sana ambo di kampung ranah gojor ranah lai picayowa bahwa segala karajowa kami balik nanti di akhirat. Oi segala di sana lai picayowa, kalau lai picayowa mulai hari ini, mulai detik ini, pastikan anda laksanakan perintah Allah. Rasulullah lahir ke permukaan dunia untuk memperbaiki
memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu li'utammima khalimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini kecil Rasulullah untuk memeloan tingkah laku manusia. Di fungsi Nabi itu Bapak Ibu untuk memeloan parangai manusia. Ini parangai manusia nampak di Ibu lah baserak-serak. Banyak orang tak solat tak baca di nyodoh. Banyak orang selingkuh tak baca di nyodoh. Banyak orang mengicuah tak baca di nyodoh. Pemerintah-pemerintah lah mengicuah. Pak Salman kau tak lah mengicuah lo kati gini. Lah baga tahun kekanda jadi anggota DPR. Setahun baru. Apa nalah dipeluk anda si kau? Lu nak boleh tau? Santai lah, kini piti untuk COVID kecil tadi kan? Ya kau setahun jadi kau terdepan, apa lu kan dibuai mu 2 bulan baru? Alah cukup bulan yang ketiga, tapi kau lebih COVID. Anda do dia tak ada piti nan untuk uang, anda mau tadi sebuah itu nasalmi 7 juta tau? Uang sebenarnya sih, do lepeh kajar orang jernah kau tau, sudah kau jadi pipi liah jadi. Ya mata DPR itu kan panjang tuik. Aspirasi awak, rencana awak, niat awak, anu membawa KKT. Aku dicapui ini bawa bawa. Bagi piti tadi 700 juta dibagi itu apa? Dah kau dorong jalan nasi, lah. Awak ranah kau sojor ranah ni sampai berniat di Makkah je kesudah. Di ranah tu sampai awak bermikat umroh apa itu. Nah di mana dengan jorong ranah? Bunyi coranah ni coranah. Jorana itu ada 5 kiloan dari Makkah untuk baniye umrah untuk miket. Lah Bapak Ibu kau muslim yang hormat. Iyo jorana apa? Kalau sekolah nak jorana kan lebih sambut ya Pak Ji. Jorana lebih utanya sama. Kalau kami ampiu di siko ampiu. Kalau kami di simpang gudang baksonya ampiu. Awak kau sama desa kabupaten kau ibu. Aku juga kabupaten agam, cuma agama itu agam barat. Di mana kau di Tanjung Mutiara Tikuba atau Nistu atau apa-apa. Kalau si kau agam timur namanya, gak tiang bosa joya. Awak sama-sama bupati kepada Catri. Siapa bupati wak? Catri. Iya Catri namanya. Pakai Indra ya, Indra Catri. Tu bupati namanya. Ya, biswako ini kajadi wakil gubernur, wakil Pak Haji Nasrul Habib kok limanan. Kalau tak menang aja dia apa itu Pak? Kalau tak menang aja dia buat polio. Jadi apa ya? Mantan bupati. Kok biswako kan berperang sengit kebayo. Bupati Padang Pariaman macam lo jadi wakil. Andi bupati lo nak jadi wakil. Jadi pilih. Jadi wakil. Kau kan kalau lah nak ada bupati ada gubernur, aku nyore. Kalau ada gubernur dua, wakil. Wakil kau kan kalau maksudnya kau bansera. Kalau lah sakit mau gubernur, bupati gubernur, bupati gubernur. Anak tu, adik bapak awak mendoakan bapak. Bayar itu nak kaca di beko. Si bapak Nasrul Habib atau Buya Mahyardi atau beko Mulyadi, siapapun itulah lulus seleksi putra terbaik Minangkabau. Siajo nama enam kita doakan je orang ini bapak ibu dilindungi oleh Allah Subhanahu. Lah kita lanjutkan gaji. Kaji awak malam kini aku go. Membuka kaji mencucur titah Allah, mencucur titah Nabi, mencucur titah guru, menjauhi tagah Allah, menjauhi tagah Nabi, menjauhi tagahku. Nanti suruh Allah kalah tentunya. Sumbayang basuruh apa tagah? Suruh puasa, suruh bazakai, suruh mengaji, suruh bagunjiang. Tahu dia antian masih kau pasama tentu dia nama-nama suruh nama-nama taga tapi gak ironis bapak-bapak nanti suruh Allah tu agak payah membuai tapi nanti larang Allah tu lasuah. Contoh bangun jiang dilarang,
mengaji di suruh mana lah suah mengaji pada bagun jiang suruh jiang ya ngasihku yang mana terang separan mama lah suah bagun jiang tu tak ada watakan tua ada bau mengaji ku alang kapal lang tuan kue menyampai kaji bisa takkan tua warnya tapi kalau bagun jiang ini nak lai pai ko marani ko maka dorong kanu patawa ka kampung ate lai lai ba ale lai la ko ale era mi tapi pakan nasi di ko lo baci iyo tu mo di indua pi kalau mala laki-laki lai do pernah bagunjang lo padawa bila ai lo kejibo kalau orang laki-laki mau tanya lah perantah mau tanya mau lapak lapak menentu semua tanya mau tanya tapi kalau gunjian definisinya adalah yang dikatakan gunjian bila bicara bagi orang dan bila terdengar hati orang yang ketiga bagi orang yang ketiga itu gunjian apa contohnya uni salamah mengecek jo uni roy kacek ni roy den diko yo bana talong song panggilan dan petang diko kau tahu dan masuk mode tu pelayanan ni anda kau panggilan dan 50 hari kau mungkin dia panggilan je 22 kiro ada kau dan apa panggilan 50 pekan silo baci di kau sinanya lahu kina dan kau tarang ada orang punya alek tu sanang hati tu pun dah ah tu pun mampu gunjang alek orang ah tu minan tu lo punya alek baba tu minan tu lain lah kau minan tu itu tanggiang tanggiang itu tanggiang ini kau sekali itu lah tanggiang tanggiang hitam jokolande astagfirullahaladzim innallaha ghafurur ini akhlak-akhlak yang dikampung sama bokopa yang alun terbenahi itu akan jadi kebiasaan awak apa cuna awak liye nampak dia awak ganyi tanggiang tanggiang itu cipu nak cipu buka sama gue jangan bisa membuat tanggian itu lah orang tanggian itu lah dipakai behel di harga di KBE di orang beriman tapi dia tak ada tanggian iya baca cek dia apa menjil dia bilang cuman tanggian nyoda sadar bahwa tanggian itu pak itu gak hijau membuat itu dong ada orang kata Tuhan dan kalau iya tanggian aja lah deh ada orang siapa menjadian tanggian? Siapa menjadian hitam? Siapa menjadian gagah mau dia bawa kau? Ayo lah. Kamu memang gagah. Jadi di YouTube bisa acara ini bisa atau lusa juga akan bertemu nanti YouTube Muhammad Arif TBS. TBS itu tuanku Bandara Sati. Kau di Pekanbaru TBS itu tandang buah segar. Aku mengaji di Pekanbaru kau sabui TBS itu kata tandang buah segar akan jatuh nak tandang buah layu tandang buah segar itu kan jatuh ini capek ini kayak normal di Pekanbaru itu TBS itu jadi buat Muhammad tulisannya M nya udah BLM surat itu Arif A-R-I-E-F Arif TBS apa sebuah acara di masukilan gitu ya acara di kampung ate cara jolana cara di mana mana ibu temukan nanti di YouTube kami resmi itu memang nggak ada yang dari resmi seluruh acara asli semua nah bisu aja dia lusa aja dia kampung si kau pakai sinyal gitu pak kamu ragu mau jadi kampung dia kalau tupai lo sih tupai kadang-kadang dari nggak mau tupai kau nggak ada sinyal lagi lo tupai sih kami tentu harus kau tupai alhamdulillah. Lah kembali ke inti permasalahan kita. Apa itu tanggo? Mengarahkan perintah Allah. Perintah Allah Bapak Ibu limo. Nampak tak mesti asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Satu. Nah kedua sumbayang limo kali sehari.
bagi kita yang mampu. Nan limo kopa tabue dalam sumbayang. Di kalau awak ingin melaksanakan rukun Islam kalimo limo e karajuan solat. Tumukon Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Kata Rasulullah, solat itu pantonggaknya, tiangnya agama. Barang siapa yang solat berarti dia beragama. Barang siapa yang tidak solat berarti dia tidak beragama. Kau nak percaya kita uji bu. Dalam rukun Islam nam pertamu asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Ado babaco dalam sembahyang? Terbukti. Nang kadua rukun Islam tu sembahyang 5 kali sehari semalam. Lia do di buek sembahyang kalau wak sembahyang? Ai, nang katigo puaso. Lah ya do puaso dalam sembahyang? Sianya bu indah. Dalam salat tu wajib puaso, Pak. Ya, lun kajadi lai awak tadi sudah makan kacang goreng. Kacang goreng kok laki di gigi ya. Laki cik. Nyo makin lama tu makin harum apa. Makin sedap apa. Lah dua hari sudah makan kacang goreng. Masalah Allahu Akbar. Lidah wak kan menjelam. Ha, keluar kacang goreng tadi sarang kelingkian. Nah, awak ibu. Ha, tidak kuih ya wak. Sehingga sholat batal sholat anda. Kok ibu sama buangan kacang goreng itu. Ah, jadi tidak makan sesuanya. Antaan belum apa kau sudah sebenarnya makan dari ya. Lihatlah. Tidak lo dimakan sedang sholat batal sholat. Tanda apa itu? Tanda awak bapuaso dalam sholat. Nah ketiga yaitu bayar zakat. Lai awak bazakai dalam sholat. Oh ini bazakai dalam sholat. Dah tahu wak dong kau. Zakat tu artinya bersuci, mensucikan. Lai awak basuci ka semayang. Lai awak bau dua ka semayang. Lai barasiah pakaian awak. Lai barasiah tampai. Itu namanya zakat. Zakat tu membarasiahan. Di kalau awak solat tabue sahadat, terbue solat tabue puaso, terbue lo zakat. Sudah tu apa lain kau? Terakhir naya haji. Apa haji dalam solat? Haji dalam solat adalah menghadap kiblat. Lai wa madok kiblat solat. Kalau ibu haji, kamu wa madok kiblat. Kalau ibu mahu solat, kamu wa madok. Kada puai kan? Kamilia Kapadokim kiblat berarti perintah Allah solat kalau di karajuan otomatis pak, otomatis bu, otomatis pemuda. Kalau kita solat terlaksana rukun Islam kalimo limonyo. Kalau tidak solat maka rukun Islam itu tinggal kalimo limonyo. Tu mangko urang nendak sumbayang tu bapak ibu bantu aja nak bantu urang tu jalan. Moga kareh ni kau buang. Kau pasal napa Salman tadi mah? Latakan tu awak kena. Lita lo mengaji laki sanga 10 ah. Yo mulai ambo timbo si ko tadi jam 8. Jam 9 sampai sanga 10 sampai jam sanga ni dulu. Kalau kita 10 mengaji 2 jam tu mah nyombo timbo tu lah betong sekali timbo tu. Tidak baik kau bayar nama, kalau bayar nama adalah pasang mani yang bayi itu. Aku tidak dibayar-bayar, kan tidak ada bayar kembali mia otto, dia cuma mani otto, bayi lah. Ya, aku kaji kama-kama bapak ibu dan pantian yang mau transportasi. Lalu bali mia otto, tapi kau tidak 2 juta setengah lah. Dia bali mia otto selama 10 hari. Nah. Mana sekali sehari, yo. Nah. Tapi bapak ibu, ah, do maro-aro iko itu segala macam tidak ada. Yang penting urang siko mamuh mengaji kan saja lah tu. Masalah bayaran, masalah bagi ni oto, masalah sopir, masalah rokok. Rokok ni mana dia kambo dari Aceh tadi wak. Kopi Aceh tu dia do jadi kak. Yo warna lah wak jadi cuara. Kecil tadi ada kopi Aceh 25 kilo. Ya kan dia kira kaya wak 20 kilo. Di bodi pada mami suamu mengalai kopi lek. Yo kalau seperempet dah usah lek kak. Sampai rempe, aku aja kopi macian ini. Nah, kau dia kopi kok kan 1-2 kilo. Mudah kalau dia 2
ide kacerang apalah di rumah kok gesek kami serolahai. Nah, tiba-tiba rokok tadi enggak. Nah, jadi jangan sampai kalau Bunda Muhammad Arif jadi pikiran para punya otonyo, para transportasinya, para sopirnya, para makannya, jangan itu dipikirkan. Takui awak Bunda Muhammad beko sudah lain. Kalau itu awak pikiran, cuma balik dong kau ingin mengaji undang saja. Raja Ki Muhammad Arif lah diatur oleh la ilaha. Ulama dia la ilaha. Oke, salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir katanya dilakukan oleh Fatimah. Tangimu Fatimah itu anak Rasulullah, istri Sayyidina Ali. Dilakukan waktu Rasulullah pagi Senin mau berangkat ke Rabatullah. Dilakukan tangimu Fatimah koka ayahe. Aka cahayahe. Ummati as-salah. Basolai wa ilmai apa? Pali harus sholat. Mau mati pasang Nabi sholat. Mau meninggal pasang Rasulullah sholat. Sholat itu maksud si kue sumbayang. Sholat kiri umat Nabi jorong lama sungai langit banyak ambo prediksi nainda amwa sholat. Kadang-kadang sholat awak kamu boleh itu sih biawanya kamu. Jangan nuntut jangan ada kekuatan sembayangnya itu hampa yang ibunya. Ada yang nuntut sembayangnya ada banyak api tidaknya bahkan ada dua kali seminggunya ini je. Ah orang itu dua kali seminggunya nah. Salah dia, salah berhitungnya. Padahal sholat itu apa? Sholat itu hubungan dengan Allah. Kalau sholawat hubungan dengan Rasulullah, kalau hubungan dengan manusia namanya silaturahmi. Bersilaturahmi hubungan dengan manusia. Bersolawat hubungan dengan Rasulullah. Bersolat hubungan dengan Allah. Kalau sholat sudah tidak dilaksanakan bapak-bapak, mandeh-mandeh bundokan luang pemuda dia diambil. Sumando pusako pemuka masyarakat. Kalau sumbayang nalah ditinggal, saban nae awa apo? Kecik Tuhan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk pengubudian. Guna awak dijadikan Tuhan, Pak. Guna awak dijadikan Tuhan mandeh-mandeh untuk menyembah Allah tu guna awak. Berarti kalau ndak satu awak menyembah Allah doh, sabarnya awak ndak usah jadi urang lai. Boleh ndak solat kubur ya? Sarai jen jadi urang. Jadi apa awak encak kalau ndak solat? Jadi ayam. Ada ayam nampak lewat solat. Jadi kalau ndak solat tu ayam, kalau solat tu urang. Kalau ada orang nak solat batal tu samo jo ayam. Ni lah mau solat apa? Di kalau manusia apa perbezaan manusia dengan makhluk lain di solat kolam? Kau kabar ni yang bawa kau kabar ni kabar apa jo? Kalau orang yang tidak solat bapa dia orang yang terputus hubungannya dengan Allah, orang yang renggang dengan Allah, orang yang jauh dari Allah. Abek kau tu pak lah sakitnya. Lah sakit, lah dapat musibah, lah dapat ino, sakit nak muat cegak-cegak. Baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, sembuh ya Allah. Lah sakit baru ya Allah. Waktu cegak, waktu sihat, nyo nak muat ke surau lah, Pak. Badan sihat, tubuh sanang rezeki banyak. Awak si usahkan tu, muka suik sampai dan dia mampu pacar. Nyo nak muat. Bila tibuh musibah. Ampulai padam, padam kau mati. Ini tentu lewat ampulai sih kau. Nggak, ampulai kau suami. Kalau tidak kau suami, tentu lewat laki. Lihat kau apa laki. Ah, mati. Baru ya Allah, baik duit kau lah ya Allah. Lada ulu mati laki. Ampulai lah meninggal ya Allah. Suami tidak ada lewat ya Allah. Jangan capek lah ya Allah. Tambah ampulai cek lah ya Allah. Meminta itu
nampo ka Tuhan. Siapa itu nampo? Piraun. Orang kayo lupo ka Tuhan. Siapa itu nampo? Karun. Nyo-un-un dia namanya kak. Karun, Piraun. Itu lah kak. Karun bantu. Harto terlalu banyak. Sehingga ladang amehin luas. Kendaraan aja bapak ibu emas. Gudang aja pangkui nak kunci. Gudang aja 70 ribu untuk pangkui nak kunci. Siapa menjualnya supaya pandai malah amego? Nabi Musa. Waktu Musa ya korun. Keluarkan zakat. Zakat di waktu korun itu sapatigo. Kalau dia awak zakat 2.5%. Kalau dopi tiwa 1 juta, 2 juta setengah di zakat. Kalau profesi aku terpedo lo, jakai pak, dipotong jadi ngarang. Jakai profesi nama eh, sekali setahun dipotong dek negara, gaji anggota DPR kini kau 3 juta, kali setahun bagaimana? 10 juta murah metong enak, 10 juta kalau setahun berapa? 120 juta, kaluan 2.5%. Pindah, tapi kalau orang dinas, nyo dipotong langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional kira pak ya? Awak terima kasih aja nih, betul? Go, awak tak pegawai lupa, awak manggale juga dipotong, gale ame, gale jawi, gale baju, seluruh dagang, sale, karet, semua perdagangan, zakatnya 2.5%. Pikalau batani, atau zakatnya 10%. Contoh kami di Lawi itu Bapak Di, siko ada sawah. Nah, kalau dapat sawah awak itu 1.000 suke, di kaluan 100 suke. Sampai 10 kalau airnya tidak babani. Air dari langit atau dari bandar lewat, dari kreasi yang diberi pemerintah, tidak bayar awak air dong, bayar zakatnya 10%. Kalau anak awak dua balai uang, zakatnya seorang. Lah pernah awak bangun wajah kaya nak. Barang orang anak awak cie. Barang anak kau mau gas kudua. Kau bangun anak mau pakai kape lah. Ya tak. Ugi lah awaknya. Ah, zakat anak tidak ada. Malu dia orang di cakaya itu. Harta. Ati mau dikarun. Yang menunjukkan karun maulah ameh. Maka bisa ameh itu jadi perhiasan. Maka bisa emas itu dipakai. Yang mengajari ilmunya Nabi Musa. Siapa aja Nabi Musa? Lapan dayo diajar dari Musa. Nyolah kayo disuruh dari Musa mengaluan zakat. Nyolah muharap. Sekali Musa berkhotbah, kata Musa, bagi yang punya harta keluarkan zakat sepertiga. Barang siapa yang berzina akan dibunuh atau dicambuk. Barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Aka cek karun. Musa, kalau wa'an berzina ma'ah, bunuh aku ke cek Musa. Habis wak, karun kau gaya sama jo rezimmu deh, Pak. Dicari kambing hitam. Baca kau supaya Musa kau tercemo. Dicarilah pelacur. Pelacur tentu dengan si koko. Bapak kau tentu lo deh, Pak. Dicari pelacur. Kamar dicari toko. Kacang betan, siman ece betan ancol. Kalau di Padang, ada we dia nunggu, ada we pak kecil. Ramanya boleh pernah lo deh. Kau betul gua lo, gua betul. Di Bukit Lampu, nunggu juga. Ada we sih nanti. Pelacur tuh, kini tak boleh tenda, atau gak. Kacang kawan, cur. Aka barun. Barada pede kau gaji sama lam mangkal di bawah jabatan kau wahai pelacur. Cari orang masuk ada Pak Barun. Kalau masuk orang dak kayu-kayu, satu orang dak limo kali kencan, limo ratui. Kencan kau mana ada kata umum kau tu dah. Dulu ditengok oleh kebak mata kau baru. Ah, kini kecek korun. Kamu saya gaji besok, sehari besok 100 juta. Ugang nambah gaji 5 tui, digaji 1 juta. Amu yang kira-kira apa indah? Ah, kalau awak nalak.
Apa nggak rajo tu bakalan? Karajo hanya gampang saja. Ngapain? Mangaku je kau biswa dia doa Musa bahwa engkau lahamil atau labazina jo Musa. Mangaku menyabu iyo je lato. Tapi kita diko satu juta. Kan murah mana karajo itu? Hei perempuan iyo labazina kau jo Musa. Yo alah peti satu juta diko suatu. Ah, ya, ayolah, besok dikumpul orang banyak, ditanyolah Musa, dalam Musa berdebat, kecek Musa siapa yang berzina dibunuh, siapa yang mencuri potong tangan, hai Musa, kecek Karun, engkau telah berzina. Musa, bapak ibu menggabung, teman-teman, mencabut, bulu Musa itu bapak ibu tembus, tembus baju kode kakarian bulu itu. Dengan siapa saya berzina, wahai kawan? Engkau telah berzina dengan perempuan ini. Perempuan kodek dosa lah banyak. Tiba hidayah dari Tuhan. Aka cek Jibril, wahai perempuan. Hari ini saatnya engkau bertaubat. Kalau tidak engkau kualat. Ini adalah seorang Nabiullah. Baba tuka pangana perempuan tadi. Siapa nama perempuan tadi? Cicur. Bukan produksi, kau nak buat kena pelacur tu ibu necur. Jadi gaya nak buat nawa pelacur nak. Lagi ye cucu siapa nak buat cucu kau? Anak di samping kau kuma nak satu pelacur. Buruak nak buat tau dah boleh dah. Ah, yo, dah pelitayah ditujuannya Allah hati perempuan ini. Dengan siapa saya bersina, wahai Musa? Dengan perempuan ini. Wahai perempuan, apakah engkau telah benar bersina dengan kecik Musa, aku cek perempuan demi Allah saya telah dibayar oleh Karun untuk mengaku berzina dengan engkau. Sebenarnya demi Allah aku telah bertaubat, aku tidak ada berzina dengan Musa. Karun tadi menggigih pepecah ke sungai Yesu malasuh ke sungai apa ini itu menjadi batangan iya ke sungai ayo lalari batangan iya. Awak yang kita lagi jasa bilangnya ialah lebih dari 10 ha. Latakan tua Bapak Ibu. Lanjut. Siap. Aku tambahin kaji tiga. Jujur kita Allah. Jujur kita Nabi. Jujur kita Guru. Kalau kita kini menyampai kelahiran Rasulullah. Rasulullah Bapak Ibu ya. Adalah seorang Habibullah. Yang panutan hidup manusia seluruh dunia. Dan dari zamannya sampai hari kiamat. Maka hari ini aku sampaikan Bapak Ibu, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Insya Allah kamu akan selamat di dunia, selamat sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Mandangan pelacur tadi menjawab seperti tadi. Musa Bapak Ibu, Musa tagaul. Are gak ya? Are ne? Are ne? kota piti beko lah sudah ya. Ambo kalau sedang mengaji sama cari piti orang sudah jelek. Bersambi kalau bersambi sam gitu tak rancas. Barang surang mah ambo yakin paling-paling 5000 surang. Paling 10000 1000 paling tinggi. Paling kota DPR satu itu nya. Awak mau dulu apa paling banyak kalau orang itu. Beko aja ya. Sampai kayak wa cari piti kini apa beko? Kalau kini ambo sudah ngaji lah. Baca di piti wak lo? Ya. Ngaji wak lo? Ya. Siap, kamu santari ya. Ambo kalau orang lah, ambo mujui mana? Wah, ngaji lo cari piti, sudah aja deh. Di mana lu sedih kurang teh lah? Di jorok di lilan doang deh. Wajib piti, sudah deh. Bala mau lah sudah lah. Tuyuh kan lah baca piti. Itu kan tulak ke mana? Nih, nih. Nyo lah cipiti, batu lah kebulan pengenai lah. Nah, kaji cie, sudah deh wak. Ini, Karun. Ah, Musa Marabu. Kaji Musa. Sekalau umat yang yakin ke Musa, melakuk ke Musa. Sekalau umat yang yakin ke Karun, baik ke Karun. Musa keluar, orang keluar. Karun tinggal dengan daya penginang, dengan pengikutnya. Maka Allah belahlah dunia. Istana Karun itu Bapak Ibu, gadang lore pada istana presiden itu. Dari yang mehdud ini, kayu sangai, gedung ini, kekayaannya, kendaraannya, pakaiannya, kendaraannya, semua atributnya. Allah, karam kamu bingung sampai ini lu nado bersuara dan paku
buen karuto. Cuma ko na pe ame dewa dalam tanah, apo na mulai do harato karun. De apo karun sa seengko? De kayu. Pila ko de sa seengko? De pangketing tinggi. Napa dewa di Indonesia? Di Indonesia bapak itu 65 orang bekerja pangke sampai-sampai yang dikorbankan jenderal. Jenderal 7 orang, Ahmad Yani, Tandean, Penjahitan, Nasution, tak mati. Siapa yang membangun itu? Kalau dicari dalam sejarah itu, apa itu Cakrabirawa? Yaitu Cakrabirawa itu, kalau kini Kopassus. Kopassus itu tentara pasukan khusus menjaga presiden. Jenderal, presiden mensuruh menghadap, ini kan dua malam. Saya berpakaian dulu ya, Cik Margani. Gak penting, jenderal. Tak penting. Manggagi, jadi tembak. Ada Pak Jurusan itu, marabui kekuasaan. Sabo sudah Soekarno, Ahmad Yani, Nasution, sudah Nasution, Ahmad Yani, lapir ulang nama tujuan, jenderal nama tujuan apa? Baru untungnya Aidin dan Yaren. Bila akan jadi presiden, baca lah, bunuh orang dapat tujuan. Itu udah politik jahit. Nah, jadinya Pak Anggo, mujua nyuruh popa membunuh TKR Soeharto. Soeharto itu ajudan Pak Ahmad Yani. Soeharto itu pengawal atau bawahan Ahmad Yani. Tidak diperhitungkan deh untungnya Aidin. Komandan Cakrabirawa itu waktu itu untung, letnan kolonel untung. Ada urusan untung seorang. Nah bagi-bagi itu berarti itu, berarti itu. Kau tahu kok lah PKI lo dapat coba bawa kok jadi cucu PKI je. Ada cucu PKI sih kok. Kok ada cakar dua. Kau pada mati juga kok lah. Ah ini bapak itu. Waktu itu Pak Arto bapak itu ya. Tahu pagi langsung nyok tanggal 30 malam. Berarti malam itu Bapak Ibu tanggal 1 Oktober. Jam 2 itu kan tanggal 1 gitu. Tanggal 1, 2, 3, 4 tanggal 5 ulang tahun ABRI. Seluruh tentara seluruh Indonesia lalu kumpul di Jakarta. Kamado kan ulang tahun tanggal 5 hari Angkatan Bersenjata Indonesia. Maka dengan mudahnya Pak Harto menggerakkan tentara memanglah tak kumpul di Jakarta. Buru sergap langsung menangkap dan membunuh Aidit dan tokoh-tokoh PKI itu sama lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang memanglah tak kumpul di Jakarta. Para angkatan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat lama kumpul di Jakarta. Sapo ampe hari lain ka ulang tahun 5 Oktober. Tanggal 1, nyo tanggal 30, 30 setengah ingat. Tanggal 1, teman semua nyo lah jam 2 malam, jam 3 malam aksinya. Berarti 1 Oktober. Ampe hari ini, orang kamadokan perayaan, syukuran, ulang tahun angka ABRI, mako, jentur tentara lari Jakarta. Apa salah itu kau? Kekuasaan. Kekuasaan. Dek kekuasaan sase, dek bangke sase, dek harato sase. Ampun tak menegah orang sukelan dia kau barat toro. Bapangke lah, ngapa jadi gubernur, ngapa jadi anggota DPR, jadi presiden pun silakan, jadi menteri, jadi apapun silakan. Tapi jangan lupa bahwa itu semua tidak akan bisa terjadi kalau tidak dengan kodrat dan irodat la ilaha. Orang melihat la ilaha. Besoknya tidak sampai dua kali lah. Kau jaga, kau dari suku itu yang pakai warna. Oh lagi banyak orang sekolah dia, panuah sebelum saji. Nah, ini yang pertama bapak ibu yang hormati. Jangan lupakan Allah di harta. Memang Allah telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Faman yafal zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu lupakan Allah gara-gara hartamu, gara-gara anakmu, gara-gara jabatanmu, gara-gara
sana amor. Itu ide dari amor tak lama le dapat. Kalau kau bantu orang jorong rana, tak lama gay umur le dapat. Malah bangga umur lah. Lama bangga. Ah, baca. Kiki le dapat lepak. Anak mien. Kiki. Lutut buah kiki le. Baru lutut mulai. Mama, lepas tangan lah. Maya mila, anak apa? Anak dia apa? Ampenya, bini apa? Cie, bini tu yang ampenya. Tambah bini kan muda. Astagfirullah, maaf aku bergerak aku tak pantas satu kok pagaran. Cuma aku minta maaf. Kalau mau celia-celia, hukum jorong ranah, kau tak ada lah. 80 tahun lah payah, Pak Ibu, Pak. 90 tahun lah susah, Pak Ibu, Pak Ibu. Dia ada sebab karena itu, iduik sama nombor kajo mati, duya sama nombor kajo akhirnya, siapkan diri. Siapkan. Janganlah kau mati, nyawa siapkan diri. Karena dulu orang kau lampit, Ibu, mereka mau, amaru, nyawa surau. Lapaun tanah, lampir mati, baru cari ustaz, baru ngaji ke tuanku. Nyolah mati, wakatu padang sanang, wakatu tubuh sihai, wakatu peti banyak, wakatu awak kuai. Nyolah mati, aku bisa ji. Baso awake pulang kampung. Yo mak, pulang kampung. Kampung wa ndak di duya ko do sana. Kampung wa ndak di jorong ba ate ko do bawah ko jorong ranah ko do. Kampung wa ndak sembilan gi ko do. Kampung wa ndak di Patenakam ko do. Kampung wa ndak di Sumatera Barat ko do. Kampung wa di aki. Wa bil akhirati hum yu kinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin. Lai yakin wa akhirat ado. Oi masuk akhirat itu ado le yakin awa. Titisan serapin mustaqim itu ado le bisa yo awa. Matimbang dosa jo pahalo ado le bisa yo awa. Sarugo jo rako ado le bisa yo awa. Ah itu iman. Kini awa bisa yo. Awa kepulang lai. Kalau pulang kau Minangkabau kau punya undang-undang pak bajalan babuah bati malenggang. Oi bajalan babuah bati malenggang. Udah kau pulang di Aceh. Hari boleh pulang kopi satu kopi. Tapi kau kada gihir mau tayu tenda. Lapi. Ini dan gitu nih pak zaman cetuntui juga dong. Pokok lah di bagian itu bungkui jadi ya. Aman dia tu je. Ah tiga jadi kopi kopi acas. Kecil bisa lo tuh jadi patung sekali aja. Di dekat kopi di segala tuh tahu kok. Tuh mau kopi tuh kan. Udah bagar ah, kalau ke kopi jadi patung baca itu sana. Iya ada kopi bisa jadi patung. Iya tuh kok. Indah, mana tahu ibu kok kopi aja ibu.
wangi. Wangi lo pada sari wangi ya. Iya, lo namanya kok kece. Dia Bapak Ibu yang hormati, kita hormati persoalan. Kok buah-buah ya? Kalau dari Aceh, kopi Aceh. Kalau pulang, orang dari Medan, ada kok ya? Apa? Salah. Kini di Kambon nih, Bu. Ya, kalau pulang dari Medan, salah. Kalau buka pulang dari Pekanbaru? Nah, nih. Kalau pulang dari Padang? Mingguan. Kalau pulang di Belia, kakirai? Ada kok. Lamang apa? Siapa siang jadi yo? Mana lamang ni kok? Amalan solihan betakapalan amal soleh yang diterima oleh Allah. Malaikat amal yang mukhlisin, amal nan ikhlas. Banyak orang beramal bu ndak bapa halo. Asap bau endak bapa halo amalengko karena diusah dengan kizib kitiman kianai baladu ria samaa hasai takabue lobo tripade dak lu baru sire itu dak baru mulai joe puaso baru nyo Senin atau Kamis anyo pe ka pagi ndak masih muncul awak nang pare kau. Iyo deh, ibu kok masih yang bibi ibu damam ibu, gak damam dong awak puaso. Anakmu itu sama mempasabuyan kaurang ibadah kok sholat malam tak ada lo pagi kenapa pagi ini bisa-bisa mantau ya gak sirah mantau orang pada ini. Iyo deh aku masih rahmat orang mantau deh ambo kan malam tadi sumayang seka sama laman yo. Tuh si lama tuh mau saya tahan juga sampai puluh rakaai. Gila. Tuh masuk-masuk gua ngerti tuh ini tuh enggak ada ya pula. Sahabatnya aku kan di jorong rana Allah kan sumayang sampai puluh rakaai. Siang lu lah tuh guna kan yang aji lah pak. Nggak pernah sumayang lah Allah tidak akan menunggu masuk-masuk gua nih lo. Itu darah kau menunggu itu kok. Ugang sama'a. Kalau ria nak dia doa orang sumbayangnya lah mau pak sujui lah mau dia doa orang lah wabar lah mau mana sujui alah hitam lo kan yang ini sujui si kau dapat apa yang orang hitam kau makal pada tahun sholat ya udahlah kacik ya sholat ya makal pada tahun sholat alam ini perlu alam biar sepanah ada hitam kan dia kan sholat alam ada hitam ya pak jitu ya sama kahle ada hitam kan dia kan aduh lo baca ini kan yang hitam. Tanda waktu, tanda sujud. Nyo salah paham, nyo gak usah dong. Tanda sujud itu gak hitam dong. Min asari sujud itu wujuhu natirah ila rabbiyah nazirah. Tanda sujud itu wajahnya bercahaya bagaikan bulan purna. Iku hitam, gak tanda sujud itu dong. Tanda tantua namanya. Iku tanda tantua hitam. Tanda sujud itu hitam dong. Wajahnya berseri wujuhu natirah, wajahnya bercahaya ila rabbihan nazirah, memandang kepada Allah. Itu yang sujud pak. Iko yang sujud, yang sujud orang sumbayang, yang sumbayang lo. Kadang-kadang deklah sumbayang lo maka jadi orang cilako pak ibu. Kau tidak sumbayang kau sase. Kadang-kadang mencari orang nak sumbayang itu sakit hati. Iko orang yang tidak beragama. Bahkan orang nak sumbayang dikecen kafir. Kenapa? Uang tak sholat tu tak kafir tu kan? Sumbayang tu indahnya, sahaja lah iye, puasa lah iye, jumaat istri sahul lah iye tu kan? Melayu, melayu, satu itu. Sampai kalau mantu orang sumbayang kalau melayu, nanti yang tu kan sama. Kami yang satu lah, orang tak kira lagi. Karena juga banyak. Dingko kalau orang tak sholat tu tak kafir, tak. Orang yang tidak sholat tu orang pasik. Orang nama itu bu? Pasiak, nanti kecian pasiak kau tahu lagi bakar acuan. Nyolai tahu waktu solat, nyolai tahu aji, nyolai tahu azan, nyolai tahu Islam tu wajib solat. Bila nak solat, berarti orang ini pasik kaum muslimin yang menghormati. Para pembuka masyarakat, bapak-bapak, mandek-mandek, pastikan anda orang Islam, pastikan beramal soleh yang diterima oleh Allah. Nak di bawah nanti kakak pulang akhir.
satu, kaji selesai. Anak mau itu menjunjung titah Allah. Ayatnya ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Cik Lai, sebelum kita mati, buatlah ibadah yang ikhlas. Kalau soal mati, buatlah buka cidia teh dulu. Sagalo wa disiko Allah tahu wa masuk ka mati. Alun, oi masuk ka mati lah tahu wa. Allah. Tio ai ini sampai sutai lah tahu wa. Gollo dafsen sai katul. Seluruh yang bernyawa pasti. Kala i tahu wa masuk ka mati lah. Pipi lo wa mati li tahu wa. Ah, kini yang gua biar tahu. Pijan cak meh lah. Ibu, bunda, laba rau, ibu. 62. 65. Laba rau, atur laba tiga itu, kan? 62, laba rau, ibu. 63, ibu, ambil kola, 65. Kenapa dia 2 tahun dulu? Tunggu, ibu berlebih, kan? Kalau seandainya ibu, ibu, sarat 2 tahun, 35 ini tinggal, ibu. Tapi semua pun ibu, kok nambah itu seluruh kita, sama aja. Tinggal 35 tahun, ibu. Tahun, 34 tahun, bagaimana tinggalan? Setahun, bulan, sepanjang bulan, bagaimana tinggalan? Sebulan, minggu, 3 minggu, bagaimana tinggalan? Seminggu, hari, 6 hari, bagaimana tinggalan? Isma, jam, 23 jam, bagaimana tinggalan? Sajam, ni, 59 minit, mana tinggal eh? Samini, tiap 59 dah tiap, mana tinggal eh? Sada tiap kapai du sanak lelaki-lelaki. Sada tiap kapulang mandai-mandai indu-indu ambo. Allah dah tentu. Ibadah tidak ada. Dosa banyak. Nah, kau datang lepak. Tunggu kau sering kau sampai di media. Orang mati, dan mati lo lah. Orang matilah puasa, lah bersakai, lah neaji, lah bertobat, lah berwirid, lah kenal dengan Allah, lah mengaji tasawuf, lah tentu dengan Allah Ta'ala. Mati pantas. Kau sembahyang indah, puasa indah, mengaji indah, kamu saji pemanah, Allah tidak tentu. Amati loe. Satu loe mati. Apa mati gati itu bu, sembahyang indah, puasa indah, mati, amati ya namanya itu. Mati anjir. Tunggu laki-laki dia terlalu pasal mati anjir. Iya, tapi taruh iyo aja pak. Tua lo. Iyo pak. Solat indah, puasa indah, mengaji indah, zakat indah, zakat indah. Mati. Kan iyo mati ya lo itu. Mati anjir itu dah. Dan jam ayo. Anjir. Menheran Allah ya pak ya. Sumbayang tak pernah sekali Allah jodoh. Anu nak masuk surga lo rencana ya. Ikan pajak tele, nak. Tele tu namu ya. Mayang indah, puasa indah, mengaji indah. Karena jua cinta aku gak benyong. Anu nak masuk surga lo rencana ya. Kan impossible. Kan berlawanan dengan ketentuan yang biasa lo. Nah mungkin. Mustahil. Awak nalar sumbayang mana ni mau kali je semalam, lu bisa awak mengecek lo sesudah kau lah solat, lah puasa, lah zakat, lah haji, lah umroh, lah bangun masjid, lah menolong yatim. Kau baca je orang, Allah bisa awak kecian awak masuk surga waktu itu. Lah sebanyak tiba dewa tentu surga ada haji kan? Kau jadi satu cialah, lo minta apa Tuhan tu? Robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aga je malaikat ala dia wa ana sebenarnya minta lo. Malaikat lo nampak ni yang memikian dia apa jal. Minta pun sesuatu goro. Nah, jadi bapak ibu, amuhin bau seluruh masyarakat corong rana. Khususnya bapak-bapak jemaah mandi-mandi dan hadir ataupun yang tidak hadir, pastikan sebelum iduik batu kaju mati, sebelum dunia batu kaju akhirat, pastikan kita beribadah kepada la ilaha. Lah bawa cari piti wali bu. Sudah wali bu, cari piti lah.
da baru bo jaya tapi sana ebe bo jadi masuan piti dui puje piti limu puje da bunya masuan piti mu purua balago so aja ah kata kui itu jadi apa itu lah bo dia dia lah sana nak ustaz asali ikhlas ala ila la mata bali dia otto we gore dui puso da mata pasor pasal mama bayi dia otto sana. Nah, lihat Pak Ibu, kamu tidak bisa menerbit Ibu dong, kalau tidak kau lama ngisik susuwe lah Pak Ibu. Ini piti sih kau tak apa sama, ala di kosong-kosongnya susuwe itu dong. Nah, di, kalau tidak lama jadi piti, sama dengan kaji Ibu dong, Ibu. Tak ke Prorosor dan kapado or guru. Bide kalau awak lama jadi piti, pangan awak lah ke susu awak, kalau piti tak di susu, kamu tidak bisa memanjangkan Ibu. Cuma mudah-mudahan, kalau kaji tergantung, kalau ada waktu lain nanti kita akan bertemu lagi. Panjang stasiun apa jadi ibu pak jelo? Ya. Nah, kayak lihat saya tadi ya. Panjang stasiun di Pariaman tentang KWAP alai buat tentukan lagi pada panjang lagi dari Kamuaro. Sedang makini kita hentikan lapan di saja banyak mana kaji sedang tabang kalai. Kau belum boleh kita sama panjang lain kutiko kita ulang puluh bapak ibu. Sebenarnya kaji tinggal dua oleh di sana. Karena awak dalam mencari piti, aku memang tak bisa menerbitkan itu. Karena awak dalam resep-resep piti sampai depan ya, Pak. Mudah-mudahan seketik banyak pelan tadi membawa kita kepada orang yang lebih baik. Pasal apa cik, Bapak Ibu? Jadikan Rasulullah uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah tauladan kehidupan. Dan karajokan perintah Allah. Dan tinggalkan larangan-larangan.